Karakter dari buah jambu kristal ini berbuahnya itu bersamaan dengan munculnya tunas baru. Jadi rotasi buah jambu kristal itu bisa kita kondisikan supaya kita panen tuh nggak langsung serempak. Inilah yang menjadi penyebab turunnya harga di beberapa oh, daerah. Misalkan ya? hari ini satu baris, ya, besok sebelah sini, besoknya lagi sana, terus bergilir seperti itu. Maka nanti manis. juga panennya akan setiap hari, sobat. Nah, sekarang saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya kita bisa panen jambu kristal itu sesuai dengan keinginan kita, mau harian, mau mingguan, atau mau bulanan. Yang pertama kita hitung dulu sobat, durasi pertumbuhan buah jambu kristal dari bunga sampai bisa dipetik. Nah, dari pentil bunga seperti ini sobat. Ya, untuk mencapai buah yang bisa dipanen, yang bisa siap panen seperti ini, itu membutuhkan waktu sekitar tiga bulan. Jadi dari mulai pentil kecil sampai bisa dipetik itu sekitar tiga bulan. Sementara rahasia utama untuk memunculkan pentil buah, yakni dengan cara pemangkasan. Caranya gimana? Misalkan kita lihat, ini ada tunas, ini ya. Ada tunas sudah memanjang seperti ini. Tetapi tidak ada buah muncul. Maka solusinya kita potong bagian yang muda. Ini. Ini kan muda ya bagian ujungnya. Kurang lebih satu jengkal. Ini kita potong, Sobat. Nanti dari ketiak daun sini, itu ada mata tunas. Ini akan tumbuh menggantikan. Ketika ini sudah tumbuh, jadinya seperti ini. Nah, pada saat tumbuh, tunas itu akan membawa buah baru. Ketika pentil bunga ini sudah mekar, kemudian sudah terjadi pembuahan antara benang sari dan putik, sudah membentuk buah ya, seperti ini, contoh. Nah, ini sudah positif, jadi buah jambu. Maka tunas di atasnya, kita hitung satu atau dua tunas di atasnya, ini kita potong. Sebenarnya satu atau dua tunas itu hanya kira-kira saja sobat, intinya tunas ini kita hentikan pertumbuhannya, nah ini, supaya nutrisi fokus ke buah ini, pada saat nanti buah ini sudah sebesar kelereng, lebih besar dari ini ya, saya contohkan mana ya, nah seperti ini, seperti ini, ini, ini kan atasnya sudah dipotong ya, ini. Tidak harus 2 dua daun, 2-3 dua, lebih dari itu nggak jadi masalah ya. Sesuai dengan selera masing-masing, intinya nutrisi sudah stop. Pada saat sudah pentil seperti ini, ini ada dua pilihan. Bisa kita lakukan penjarangan jika ingin buahnya besar. Tapi jika ingin buahnya agak sedang-sedang atau kecil-kecil, ini nggak perlu penjarangan. Nah ukuran seperti ini langsung kita bungkus menggunakan plastik transparan seperti ini. Ini plastiknya. Yang bagian bawahnya itu dilubangi supaya air hujan tidak tergenang. Dari pemangkasan ini sampai memunculkan bunga seperti ini kurang lebih satu bulan sobat. Dari pentil seperti ini sampai buah siap peti itu kurang lebih tiga bulan paling lama ya. Sehingga totalnya dari pangkas sampai siap panen itu sekitar empat bulan. Nah empat bulan itu berapa minggu? Empat bulan kali empat berarti ada 16 minggu. Jika dalam satu pohon kita punya 16 cabang, ketika setiap minggu kita potong, minggu depan sebelahnya lagi, minggu depan sebelahnya lagi, maka dalam satu pohon ini kita bisa panen seminggu satu biji. Kalau kita rutin dari start awal, terus kita lakukan pemangkasan terus, maka selanjutnya setelah durasi 4 bulan ke depan kita non-stop petik buah itu. Atau bisa juga caranya tidak satu pohon. Tetapi misalkan minggu ini satu baris, kita pangkas semuanya. Minggu depan barisan yang ke sana, minggu depannya lagi sebelahnya lagi, maka kita bisa panen satu minggu satu baris ini sobat. Setelah melewati durasi 4 bulan dari pemotongan pucuk. Nah ini sudah dipotong-potong pucuknya. Jadi rotasi buah jambu kristal itu bisa kita kondisikan. Tujuannya apa kita kondisikan rotasi buah. Supaya kita panen tuh nggak langsung serempak. Inilah yang menjadi penyebab turunnya harga di beberapa daerah ya, karena pemangkasan dilakukan sekaligus, serentak, dan semua petani melakukan secara bersamaan. Maka pada saat panen, bareng, buah harganya jatuh. Itu penyebabnya sobat. Kalau sobat ingin dapat harga yang bagus, perkirakan bulan-bulan apa di daerah sobat itu jarang buah. Itu sobat cek sendiri di daerah masing-masing karena setiap wilayah di Indonesia ini tidak 100% sama ya, agak beda-beda itu ada mungkin yang buah sepi bulan Januari atau mungkin buah sepinya di Maret. Nah itu kita bisa hitung mundur sobat. Empat bulan sebelumnya kita lakukan pemangkasan. Itu jika kita mengejar panen di musim buah kurang. Tapi kalau kita mau panennya bertahap seperti yang saya sampaikan tadi. Maka pemangkasan dilakukan seminggu sekali atau dua minggu sekali atau setiap hari tergantung dari keinginan sobat masing-masing. Kalau kita mau hitung berapa sih

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, kita ambil rata-rata 20 saja sobat, 20 biji atau 20 pentil dalam satu pohon, artinya jika satu pohon ini kita petik satu minggu satu biji saja. Jadi kita bisa mendapatkan 20 minggu. Nah, 20 minggu itu kisarannya kan 5 bulan, sobat. Nah, sementara rotasi pembuahan jambu kristal dari mulai pentil sampai bisa dipetik itu kisarannya 3 atau 4 bulanan. Artinya, jambu kristal ini kalau kita petik satu pohon satu biji setiap minggunya, maka setiap minggu kita terus panen, sobat, tanpa henti itu kelebihan dari jambu kristal. Jadi karakter dari buah jambu kristal ini berbuahnya itu bersamaan dengan munculnya tunas baru. Nah, contoh ini bekasnya kan sudah dipotong nih ya. Sehingga di setiap daunnya ini muncul tunas baru. Nanti tunas baru ini akan tumbuh, akan membawa bunga baru seperti ini. Jika kita melakukan pemotongan pucuk seperti ini sobat, seminggu sekali, maka kedepannya kita juga akan panen seminggu sekali. Tapi kalau pemangkasannya serempak sebulan sekali, masa panennya juga sebulan sekali. Gimana kalau pengen rutin panen setiap hari, maka lakukan pemangkasan juga setiap hari. Nah, mudah-mudahan dari video penjelasan singkat tadi ada manfaat yang bisa sobat ambil dan sobat praktekan. Silakan dipraktekan, diuji coba, dihitung benar-benar betul nggak yang saya sampaikan ini. Kalau salah silakan direvisi. Kalau ada tambahan kekurangan yang mungkin belum saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih, semua yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.